Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Eden Haji Sawi. Nyalah ya. Kali ini aku nak ajak korang makan chicken wrap. Tapi sebelum tu aku kena masak dulu dan sediakan chicken wrap untuk korang. Selamat datang untuk korang yang baru pertama kali menonton aku dalam channel ni. Dan terima kasih juga sekiranya korang tekan button subscribe dan tombol loceng untuk memastikan korang update video terbaru daripada aku. Jom kita pergi masak. Korang, mula-mula aku nak goreng irisan ayam yang aku potong memanjang tadi. Irisan ayam ni aku telah perap dengan tepung bestari yang aku campur dengan air. Dan selepas itu aku kawalkan ke dalam tepung bestari itu. Dan seterusnya aku goreng ke dalam minyak yang panas. Dan aku akan goreng dia sehingga warna keemasan. Pastikan korang kena terbalik-terbalikkan dia supaya dia masak dengan sekata lah. Dan setelah dia warna keemasan, dan kita boleh angkat dan toskan minyak ni. Selepas ni pula kita akan buat dia punya wrapping pula. Untuk wrap ni pula aku guna jenama Mission. Dan aku pun guna perasa garlic. Dan aku sebenarnya adalah penggemar garlic lah. Dan macam biasa, just letakkan di atas kuali yang tak ada minyak lah. Just kita nak panaskan saja roti wrap ni. Dan supaya dia rasa segar sedikit lah. So, kita agak-agak panas dan agak-agak dia macam angin sedikit. So kita boleh angkatkan dan asingkan lah daripada kuali panas. Seterusnya aku akan balutkan semua bahan-bahan yang aku ke dalam wrap ni. Mula aku letak sayur salad. Aku susun sayur salad di atas wrapping ni. Dan seterusnya aku masukkan ayam goreng yang telah masak warna keperangan tadi. Seterusnya aku masukkan kacang panggang dalam tin tu. So, itu saya korang lah kalau korang nak letak-letak dan tak letak. Kalau korang boleh masukkan juga cincangan tomato. So, ikut korang lah. Tapi aku suka dengan kacang panggang, tak boleh letak kacang panjang. Dan seterusnya aku letak irisan cheese dan sedikit mayonis. Seterusnya aku balut dan lipat kiri dan kanan. Dan aku sematkan dia dengan pencuci gigi supaya dia tak terbuka lah. Siaplah wrap chicken aku. Inilah dia chicken wrap. Jom kita makan. Tara! Ini adalah chicken wrap yang aku sediakan tadi. So, korang boleh refer dekat video aku yang macam mana cara aku nak buatnya. Sekarang tiba pula masa aku untuk makan chicken wrap ni, dan nanti aku akan bagi tahu korang macam mana rasanya. Jom kita rasa. Jom kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Korang kena hati-hati ya, sebab sini tadi aku ada letak pencuci gigi. So ini cara aku, sebab tadi aku nak memastikan dia tak terbuka. So aku kunci dengan ni lah. Kalau korang pakai ni, korang kena hati-hatilah. Korang kena tengok, nanti korang tertelan pula kan. So ini aku tunjukkan korang yang aku buat tadi. Okay. Dan aku akan mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Rasa dia okey untuk hidangan tengah hari. So aku suka. Right. Untuk korang pula, korang boleh try rasa chicken wrap untuk gantikan nasi korang. Okay? Aku rasa setakat ni sajalah video aku untuk kali ni. Untuk korang, jangan lupa subscribe YouTube channel Aden Najisawi. Dan jangan lupa like, komen dan share. Last kali words daripada aku. Nyalah ya. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang.